Wah. Wah. Ini bang. Masya Allah. Oke. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar sahabat semua? Balik lagi ya bersama saya. Dan hari ini saya ditemani oleh Bang Charun. Nah, Bang Charun sahabat ya, atau biasa disebut Bang Rapi. Nah, sahabat semua, jadi kali ini saya berada di salah satu perkampungan atau pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Bang ya. Tepatnya di kampung mana itu bang? Lupa lagi saya sahabatnya. Tapi kalau tidak salah ini namanya kampung Cicongkok, desa Jati Asih, desa Kertarahayu, kecamatan Jati Asih, Kabupaten Tasikmalaya sahabat ya. Jadi kegiatan hari ini saya mau apa bang? Pokoknya berpetualang ya di sekitaran kampung Cicongkok ini, dan kita nanti akan mengambil durian langsung dari hutan sahabatnya. Jadi mau tahu seperti apa keseruannya bersama Bang Charun? Tetap ikutin terus perjalanan kami dan tonton videonya sampai selesai. Nah sahabat, jadi semalam saya menginap di rumah ini nih si bapak nih ya. Dan saya malam sampai ke rumah si bapak itu jam berapa bang? Jam 11 malam sahabat. Perjalanan saya dari Sukabumi untuk menuju Tasik ini cukup lumayan jauh juga dan melelahkan sahabatnya. Jadi sebelum melakukan aktivitas yang lain, kita akan berkeliling dulu di rumahnya si bapak nih sahabat ya, untuk melihat suasana pagi ini di kampung Cicongkok ini sahabat ya. Oke sahabat, kita jalan-jalan dulu ya ke belakang kita bang. Di belakangnya ada apa nih? Wow, ternyata di sini, wah bang, banyak dodol. Di belakang rumah si bapak sahabat ya, ini ada pohon apa ini namanya bang? Jengkol. Nah ini sahabat yang belum tahu pohon jengkol seperti apa ini nih, ya? Pohon jengkol. Dan di sebelah pohon jengkol ada pohon petik sahabat ya. Dan ini mungkin sudah diunduh sahabat ya buahnya. Jadi saya tidak melihat ini ada petik di atasnya, tapi kayaknya sudah diunduh sahabat ya. Perlu saya jelaskan sedikit sahabat semua, jadi rumahnya si bapak ini memang jauh dari tetangga ya, jauh dari tetangga dan cukup jauh juga dari jalan utama sahabat. Jadi cuma satu-satunya nih rumah si bapak di pinggir sawah sahabat ya. Dan kalau kesananya sahabatnya tuh itu sudah hutan-hutan bang ya, hutan-hutan dan pegunungan ke atas sahabat. Jadi dikelilingi oleh pegunungan sahabat ya, termasuk ke sebelah sini sahabat. Nah ini juga udah hutan sahabatnya, udah ada pohon-pohon apa ini, kayaknya jati atau apa nih sahabatnya. Dan ke atas itu sudah hutan belantara sahabat gitu. Pagi ini saya ditemani oleh Bang Charun ini ya, ditemani oleh Bang Charun. Seger sekali sahabatnya di pagi hari ini. Ini baru pukul jam 5:30 pagi sahabat ya. Oh, ayo berpetualang. Wah. Ada di puncit, Pak. Ada di puncit, cina bang. Oh, kok abang pengen, bang? Bisa tuh bang, pegangnya bang. Nah sahabat, jadi memang karena kegiatan hari ini kita akan ngeliwat
dan bakar ikan kayaknya. Jadi si bapak mau memotong ayam sahabat ya. Aduh. Jadi si emak nih yang megang ini sahabat ya. Bapak akan motong ayamnya sahabat. Nah sahabat, seperti biasa kalau di Tasik ini ya, ada apa ini namanya Pung? Kolam sama ini ya, apa namanya ini? Pokoknya ciri khas lah sahabatnya kalau di perkampungan atau pedesaan. Ada kolam, pasti ada tempat ininya sahabat. Dan saya melihat di sini ikannya cukup lumayan banyak sahabatnya. Gitu sahabat, wah keren, masya Allah sahabat. Apalagi pemandangan ke sana sahabat tuh, waduh masya Allah tabarakallah. Dan memang suasana pagi hari ini cukup cerah ya bang ya. Kayaknya ini bakalan panas lagi sama seperti kemarin nih sahabat. Nah inilah sahabat ya, pemandangan atau suasana pagi di Kampung Cicongkok ya, Desa Kertarahayu, Kecamatan Jati Asih kalau nggak salah ya. Lupa lagi sahabat ya. Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sahabat. Masya Allah tabarakallah ya. Dan semalam saya sama Bang Charun menginap di rumah si abah atau si bapak di sana sahabat ya. Salah satu keluarga juga dari kakak ipar saya, bapaknya kakak ipar saya sahabat, gitu ya. Nah, ini saya berada di salah satu perkampungan ya, yang sangat indah, yang sangat masih asri, suasananya masih terjaga sahabat ya. Nah, jadi di belakang rumah si bapak kalau dari sini sangat jelas terlihat ya sahabatnya tuh. Jadi ke belakangnya itu sudah hutan sahabat ya. Tuh. Sudah hutan. Nah sahabat, jadi saya barusan dipanggil sama si bapak, katanya mau ikut gak? Katanya ngunduh atau ngambil durian ke kebunnya si bapak. Jadi saya sama Bang Charun mau langsung digaskeun ya sahabatnya. Jadi ini mau ngambil durian langsung dari hutan atau dari pohonnya si bapak langsung. Jadi ikutin terus sahabatnya perjalanan kami dan tonton videonya sampai selesai. Dan karena memang cukup lumayan jauh sahabat untuk mengambil duriannya langsung dari pohonnya langsung sahabat, dan saya pun memakai sepatu zaman keconya bang ya. Jadi mengingatkan zaman dulu sahabat tuh ya. Aduh. Ayo bang. Kita langsung gaskeun. Biarin bang, mau ikut katanya bang. Biarin nanti di gigit nyamuk bang. Dan biasanya kalau kita masuk ke perkebunan seperti ini, hutan seperti ini, pasti banyak nyamuk ya mayanya. Pasti lebar rengit ya maya sahabat. Tidak apa-apa sahabat ya, demi sebuah tujuan yaitu duren sarang ya. Jangan terus bersama Bang Charun. Bang langsung cari bang, barangkali ada. Yuhu, sahabat ya. Apa saya bilang, si kakek sudah mendapatkan satu buah. Tunggu dulu, awas, awas.
Wah, wah, ini bang, masya Allah. Oke, ini, sahabat ya. Ini jenis durian apa kek? Oh, tapi ini lokal kek ya. Jenis durian lokal sahabat, tapi saya melihat ini duri-durinya duri hitam sahabat ya. Dan semoga ini dalamnya bagus sahabat. Kita akan cium sebentar apakah ini matang atau tidak ya. Mantap. Matang sahabat. Pi, gimana perjalanan pagi ini Pi untuk mencapai ke sini Pi? Apakah melelahkan? Apakah lama? Apakah capek? Apa menyenangkan? Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut sahabat ya untuk mencari durian lagi sahabat. Oke kek. Oke bang, cari ke bawah bang. Cari ke bawah ke sana bang. Nah sahabat, untuk di daerah ini kata si kakek katanya, jadi durian di sini jarang di apa namanya ditali ya bangnya bahasanya ya, jarang ditali karena jarang juga ada yang ngambil ke sini ke kebun gitu, jadi katanya di sini aman sahabatnya tuh buahnya ya, buah itu masya Allah ini banyak sekali sobat. Waduh, tiba-tiba langsung seketika kakek jadi orang kaya. Wah, duriannya, gimana nih kesan-kesannya untuk mencapai ke sini? Saya mau bertanya kepada Anda. Capek katanya sahabat ya. Tapi si bocil-bocil ini tetap semangat ya, membantu si kakek untuk mengambil buah durian langsung dari pohonnya sahabat. Itu banyak bang, nyamuknya masih banyak di sini. Jadi kita dapat berapa kek? 3. Ini usia pohonnya udah berapa tahun kek? Pohonnya? 20 tahun. Waduh. Berarti tiap musim berbuah terus kek ya? Alhamdulillah. Nah sahabat, dari durian yang pohon durian yang tadi kita mendapatkan 3 ya, 3, dan kita akan lanjut lagi ke pohon berikutnya sahabat ya, barangkali masih banyak yang jatuh di pohon gitu. Ini perjuangan kami dan bocil-bocil yang ingin langsung ngambil durian dari pohonnya katanya sahabat. Kakek harus ikut dengan rapi ya kek. Enggak usah rapi mah kek. Loncat kek. Loncat biarin kek dia mah. Berat kek itu mah. Teng wajah. Ngilu, ku ngilu nah si caruna. Pohon durian yang kedua sahabat ya. Sebelah atas. Tapi di sini belum ada yang jatuhan sahabat. Wah, sebentar. Wah bang, sahabat ya. Tapi ini bekas gigitan. Bukan musang apa namanya? Bajing ya sahabat tuh. Sudah lumayan gatal-gatal sahabatnya nih. Loba segitu nyongcong. Aduh. Balik deh, oi, sekuat. Abang sorangan balik. Kayaknya kita telat deh bang datanginnya. Kurang pagi bang. Karena tuh ternyata ada yang lebih pagi dari kita bang, orang-orang yang jadi ya kita di pohon yang kedua ini
tidak kebagian sahabat ya. Dapat berapa kek dari pohon yang kedua kek? 3. Jadi 6-nya kek. Masih mentah ya kak? Mantap. Terbawa cepet ya kak. Iya nih. Ini kamu udah bentong. Kita akan lanjut pohon yang ketiga sahabat ya. Pohon yang ketiga jong juga guys. Padahal ini buahnya banyak tuh. Di atasnya ya. Banyak guys, tapi nggak ada yang jatuh dari pohonnya nih ya. Jadi pagi ini kita cuma mendapatkan 5 buah durian sahabat ya. Alhamdulillah, mungkin nanti sore lah kita akan mendapatkan lebih banyak lagi durian yang jatuh sahabat. Jalan mana kek pulangnya kek? Kek, nanti aku sama kakak dia mau mancing ikan ya. Boleh. Tapi kan kita nggak bisa turun kek kata kakek. Oke sahabat, ya itulah kegiatan pagi kami di perkampungan atau pedesaan ya. Gitu. Kita mau mancing nih nanti siang katanya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya bersama si kakek mendapatkan 5 buah durian sahabat ya. Semoga nanti siang atau sore banyak lagi durian-durian yang jatuh. Oke sahabat, dan itulah perjalanan kami di pagi hari ini ya, di kampung Cicongkok, Desa Kertamulya, Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu untuk sahabat semua yang mungkin rindu akan kampung halamannya. Saya Dede Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.